Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wal akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah dan tidak pernah kita berhenti memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang juga tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, termasuk di malam hari ini kita kembali diberikan limpahan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya berupa kemudahan bagi kita semua untuk menghadiri majlis ilmu sebagai bekal bagi kita untuk menghadapi dua senjata syaitan, fitnatu asyubhat, senjata berupa syubhatnya syaitan, dan senjata berupa syahwat dari syaitan. Maka sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, untuk terus bersemangat dalam belajar ilmu, terutama ilmu tauhid dan akidah yang merupakan ilmu yang mendasar dalam agama kita. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-abid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Baik, alhamdulillah kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu al-babu as-sadis was-sittun, bab yang ke-63. Ya, kita sekarang sudah berada pada akhir-akhir kitab. Beberapa bab lagi kitab ini selesai. Semoga Allah mudahkan. Taib. Kata beliau, bab ma jaa fi dhimmatillahi wa dhimmati rasulihi. Bab apa yang datang terkait dengan zimmah Allah dan zimmah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab apa yang datang, maksud dari sini dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang zimmah Allah dan zimmah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan zimmah di sini maknanya, kata para ulama yang mensyarah kitab ini, adalah al-ahdu. Al-ahdu, yang dimaksud zimmah di sini adalah al-ahdu. Al-ahdu artinya akad kesepakatan atau akad perjanjian. Ya, itu namanya zimmah.
Taib. Perjanjian atau akad perjanjian antara seorang dengan orang lain, atau antara dia dengan Allah, antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maksud bab ini, beliau bawakan bab ini, maksudnya beliau ingin menjelaskan kepada kita semua tentang larangan membatalkan perjanjian. Ini maksud beliau mendatangkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita tentang larangan membatalkan perjanjian, kesepakatan. Ya. Apakah itu perjanjian kita kepada Allah, perjanjian kita kepada Rasul, atau perjanjian kita kepada sesama manusia. Jelas ya? Itu maksudnya. Ya, sekali lagi saya ulang, beliau bawakan bab ini untuk menjelaskan kepada kita larangan, terlarangnya bagi seorang hamba apalagi yang bertauhid untuk membatalkan akad perjanjiannya. Kalau dia sudah berjanji, maka terlarang baginya, haram baginya untuk membatalkan perjanjiannya tadi. Jelas ya? Ya. Terus apa kaitannya dengan pembahasan tauhid? Kenapa dimasukkan bab ini pada pembahasan tauhid? Maka tentunya jelas kaitannya, ya? Jelas sekali. Ya. Sebab orang yang menjaga perjanjiannya berarti itu orang menunjukkan dia mengagungkan Allah. Jelas? Dan orang yang membatalkan perjanjiannya berarti dia tidak mengagungkan atau kurang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara inti tauhid adalah pengagungan kepada Allah. Jelas ya? Maka orang yang menjaga perjanjiannya, akad kesepakatan dia dengan orang lain, termasuk kepada orang-orang kafir, kalau dia ada akad perjanjian, dia jaga, dia tidak batalkan, maka ini menunjukkan bahwa dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Dan ketika dia batalkan, itu menunjukkan apa? Dia tidak ada pengagungan kepada Allah. Apalagi ketika dia melakukan akad perjanjian, akad kesepakatan, dia membawa-bawa nama Allah. Ya kan? Demi Allah. Itu kan membawa nama Allah. Demi Allah, saya tidak akan berkhianat. Saya tidak akan menipu. Saya tidak akan begini. Saya akan melaksanakan tugas dengan sedemikian rupa. Ternyata dia langgar akadnya tadi. Apalagi dia sudah bawa nama Allah, itu artinya apa? Itu artinya tidak membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia menjaga, berusaha menjaga apapun yang terjadi, saya akan mempertahankan akad kesepakatan ini apapun yang terjadi, maka itu pertanda bahwa dia mengagungkan nama, mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Jelas ya? Allah jaminannya. Apalagi sampai dia membawa-bawa Allah sebagai penjamin. Pokoknya saya tidak akan lari, Allah jaminannya. Kamu minta sawah sebagai jaminan, dan perlu sawah, Allah jaminannya. Dia sudah bawa nama Allah. Maka dia wajib untuk apa? Untuk memegang teguh akad perjanjiannya tadi. Jelas itu? Barakallahu fikum. Baik. Kemudian beliau bawakan dalil terkait dengan bab ini. Bab apa tadi? Bab dalil yang datang menjelaskan larangan membatalkan akad perjanjian.
dilarang hukumnya, haram hukumnya, dan ada ancamannya. Baik, kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum, dan penuhilah dengan sempurna, jangan dikurangi ya. Awfu artinya penuhi dengan sempurna, dengan sebaik mungkin janjimu kepada Allah, akadmu kepada Allah, jika kalian telah berjanji. Penuhi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwani fillah, dalam ayat ini Allah berfirman, dan ini ada kaitannya dengan maknanya, apa kata Allah? Penuhi, berarti wajib, tidak boleh melanggar, tidak boleh membatalkan. Allah mengatakan, penuhilah, wahai kalian, penuhilah janjimu kepada Allah jika kalian telah berjanji. Ya. Di sini janjimu kepada Allah, janji kepada Allah di sini diterangkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, al-muradu bihi, yang dimaksud di sini janjimu kepada Allah adalah al-mitsaq alladhi yuqad bainan nas. Yang dimaksud di sini adalah akadmu di antara manusia. Jadi maksudnya perjanjianmu kepada Allah, artinya maksudnya apa? Yaitu akadmu, akad perjanjianmu kepada orang lain di antara kalian. Ya, kita misalnya melakukan bisnis, kita lakukan akad, kita komitmen, saya akan begini, kamu juga harus begini, itu yang dimaksud. Ya, atau dia berjanji bahwa saya nanti akan begini, 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 itu yang dimaksud. Penuhilah itu, penuhi janjimu itu kepada manusia di antara kalian. Tetapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan kepada dirinya janjimu kepada Allah, tapi yang dimaksud sebenarnya dengan apa? Janjimu kepada manusia, akadmu di antara manusia, itu yang dimaksud, penuhi. Cuma kata beliau, wa adhafahu ila nafsihi idhafata tashrifin. Hanya saja di sini Allah sandarkan kepada dirinya janjimu kepada Allah, berarti Allah sandarkan kepada Allah dirinya. Kenapa Allah sandarkan kepada dirinya ini janji? Janjimu kepada Allah, pada sebenarnya maksudnya janjimu kepada manusia kan? Tapi kenapa Allah katakan janjimu kepada Allah? Sebab ikhwas kalian, ketika kita berjanji kepada orang lain, itu hakikatnya kita juga berjanji kepada Allah. Jelas? Paham ya? Ketika antum misalnya berkomitmen, kalau saya begini nanti akan begini, itu artinya itu kamu juga berjanji kepada Allah, bukan hanya kepada manusia. Dan ikhwani fillah, ketika Allah menyandarkan janji kepada dirinya, maka ada kaidahnya apa? Kaidahnya adalah idhafatu tasyrif, kata beliau. Penyandaran dalam rangka, penyandaran di sini itu dalam rangka untuk menunjukkan betapa mulia yang namanya janji dan betapa besar yang namanya janji. Sehingga jangan cuma-cuma melanggar. Kenapa? Sebab Allah menyandarkan janji pada dirinya. Dan sesuatu yang disandarkan pada Allah, maka sesuatu itu apa? Mulia dan besar. Paham? Jelas ya? Masjid, masjid ini rumah Allah. Apa kata Allah? Masjid, rumah Allah kan Baitullah, berarti tidak sama dengan rumah antum. Ini rumah tidak sama dengan rumah kita. Tidak boleh kita kepoi, tidak boleh kita berteriak-teriak di dalamnya. Kenapa? Sebab ini bukan rumah antum, rumahnya Allah.
Maka ini bukan sandaran rumah. Jelas? Jadi kalau ada sesuatu disandarkan pada Allah, maka sesuatu ini apa? Mulia dan besar. Nah, ketika Allah katakan janjimu kepada Allah, padahal yang dimaksud adalah janjimu kepada manusia, menunjukkan apa? Bahwa janji kita kepada manusia adalah sesuatu yang amat sangat besar. Maka jangan bergampangan dengan janji-janji. Kapan kamu melanggar janji itu hakikatnya kamu melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan seorang melanggar kepada Allah, berarti dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka cacatlah tauhidnya. Jelas ya? Barakallahu fiik. Jadi Allah dalam ayat ini memerintahkan, bukan sekedar memerintahkan untuk menunaikan, tapi bagaimana disempurnakan itu janji. Kalau seorang sudah berjanji kepada orang lain, jangan dibatalkan. Ya, orang yang beriman dan dengan keimanan yang benar, itu cirinya adalah selalu menepati janjinya. Kalau dia berjanji, selalu melaksanakan akadnya dengan orang lain. Ya sudah berakad begini, dipenuhi, itu orang beriman. Dan semakin kuat dia dalam memenuhi janjinya, maka semakin menyempurnakan tauhidnya. Sebaliknya, orang yang suka melanggar perjanjiannya dengan orang lain, itulah alamatul nifaq. Itulah ciri, satu ciri dari ciri-ciri orang munafik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minhum man 'ahada Allah." Di antara mereka orang-orang munafik ada yang telah berjanji kepada Allah, telah membuat akad. Ya, itu orang munafik, ada yang membuat akad. Apa akadnya? La in atana min fadlihi la nasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Ini orang munafik. Seandainya Allah memberikan kepada kami sebagian dari keutamaannya, itu berupa rezeki dunia, maka pasti kami akan bersedekah dan pasti kami akan termasuk orang-orang soleh. Ini akad perjanjian yang dibuat oleh orang-orang munafik. Jelas? Apa janjinya mereka? La in atana min fadli, jika seandainya Allah memberikan kepada kami sebagian saja, sedikit saja dari keutamaannya, maka pasti kami akan bersedekah. Kami tidak akan pelit dan pasti kami akan menjadi orang-orang saleh. Nah, setelah mereka berjanji demikian, Allah berikan. Oke, beri oleh Allah. Apa yang terjadi? Setelah Allah berikan kepada mereka, apa kata Allah? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw. Tatkala Allah Jalla wa Ala telah memberikan kepada mereka sebagian dari keutamaannya, mereka menjadi kikir, tidak mau memberi. Wa tawallaw, dan berpaling. Bukan lagi menjadi orang soleh, malah menjadi semakin menentang, semakin berpaling, semakin kurang ajar, semakin sombong. Padahal tadinya berjanji apa? Kalau sudah diberi, soleh nanti, baik nanti, tobat nanti. Itu kondisi mereka di saat sempit begitu. Tapi begitu dapat alim, begitu naik daun, Masya Allah, luar biasa. Ini orang-orang munafik. Maka siapa di antara kaum muslimin yang melanggar janjinya, melanggar akad yang telah dia ucapkan, maka dia telah mengikuti jalannya munafikin. Saya berjanji, jika saya nanti terpilih, Masya Allah, luar biasa itu,
Obral janji orang di situ. Murah itu janji. Tidak ada pengaruhan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati-hati. Ya, masuk dalam ranah-ranah seperti itu. Obral janji orang, insyaallah. Allah itu seakan-akan murah sekali di hari-hari seperti itu. Nanti macam-macam. Nanti kalau saya naik ini. Begitu naik. Masya Allah. Sebelum naik, Masya Allah. Nampak soleh. Bukan lagi bila mau soleh, sudah soleh. Sebelum naik, sudah soleh. Rajin di masjid berjamaah. Rajin kerja bakti. Begitu terpilih, mana ini si pulang tidak ada di masjid lagi. Oh maaf, saya sibuk urus proyek. Masya Allah. Ya, hati-hati orang-orang yang banyak berjanji. Innal ahda kana mas'ula, kata Allah dalam Al-Quran. Wa awfu bil ahd, penuhilah janji kalau kalian berjanji, karena sesungguhnya setiap janji kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Ya, ketika kalian berjanji akan ditagih janji kalian. Ketika kalian berhasil mengalahkan mereka yang menagih janji, ingat Allah, kalian tidak akan bisa mengalahkan Allah. Akan ada tagihan yang kedua. Dan tagihan yang kedua ini mengerikan. Sebab kapan seorang hamba sudah ditagih oleh Allah, dia tidak akan lolos. Ya, innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Hati-hatilah berjanji. Ya barakallahu fiik. Baik. Jadi penuhilah janjimu kepada Allah jika kalian telah berjanji. Wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Allah. Dan jangan kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian menguatkan sumpah tersebut. Jangan dibatalkan. Jangan kalian batalkan sumpah-sumpah kalian setelah apa? Setelah kalian kuatkan itu sumpah, serius bersumpah. Di sini ada dua ya, janji dan sumpah. Sama tadi, beda ya. Janji dan sumpah beda. Kalau janji tadi dia membuat pernyataan, kalau saya anu begini. Ya, kalau kamu ini, saya syaratnya ini, saya akan memberikan ini. Setelah itu namanya janji, akad ya yang dibuat, pernyataan yang dibuat. Kalau sumpah apa? Kalau sumpah langsung demi Allah itu namanya sumpah. Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Al-Malik, demi Al-Quddus, disebut nama Allah, itu namanya sumpah. Bapak kata Allah, jangan kalian batalkan sumpah-sumpah setelah kalian kuatkan sumpah itu. Ya, jangan. Di sini maksudnya, di sini sumpah ikhwas kalian, di sini maksudnya sumpah adalah sumpah yang diucapkan ketika membuat perjanjian. Ya, sebab kadang ada orang ketika membuat akad dikuatkan apa? Dikuatkan akadnya dengan sumpah. Ada juga orang membuat perjanjian tanpa bersumpah. Ada juga orang untuk menguatkan akadnya dia bumbuhi, dia langsung tempel di atasnya dengan apa? Wallah. Ini yang dimaksud ayat. Kalau kalian sudah bersumpah dengan semua janji, dengan semua akad, jangan coba-coba batalkan. Membatalkan janji haram, apalagi janji disertai dengan sumpah.
Sebab ketika Anda sudah bersumpah, Anda sudah membawa nama Allah Jalla wa'ala. Jangan batalkan. Paham ya? Ya. Demi Allah. Itu kan ada sumpah orang. Demi Allah. Di atas di Al-Quran lagi. Malah tidak perlu Al-Quran di atas. Cukup demi Allah. Saya akan bersungguh-sungguh melaksanakan ini tugas. Nah, itu kan janji disertai dengan sumpah. Demi Allah. Kan tidak ada itu sumpah-sumpah ya. Ketika orang jadi pejabat dan seterusnya, sumpah dulu. Kadang dibumbui dengan berjanji dulu dibumbui dengan sumpah. Ini yang dimaksud. Jangan batal. Ya. Jangan kamu membatalkan sumpah-sumpah setelah kamu kuatkan. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Ya. Jangan kalian batalkan sumpah-sumpah kalian setelah kamu kuatkan, sementara engkau telah menjadikan Allah sebagai penjamin. Ketika orang bersumpah berarti dia sudah menjadikan Allah sebagai apa? Sebagai penjaminnya. Dan sumpah jauh lebih kuat daripada jaminan. Sekedar jaminan apa? Jaminan sawah. Sumpah Allah, sumpah dengan menyebut nama Allah itu jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Apa kata Allah? Kalau kalian sudah berjanji disertai dengan sumpah tadi, maka jangan pernah batalkan. Kenapa? Karena engkau telah menjadikan Allah sebagai kafil, sebagai penjamin, sehingga orang percaya. Maka jangan membatalkan, ya, sebab bisa merusak kepercayaan manusia kepada kalian dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas itu? Nah, inilah kesesuaian antara dalil dengan bab ya. Belum membawakan bab untuk menjelaskan apa tadi, larangan membatalkan perjanjian. Apalagi perjanjian menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang. Dan ini mana ini ayat? Ini ayat yang lain. Setelah itu Allah menutup ayatnya, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Nah, disinilah ancamannya. Pertama dilarang, siapa yang melakukan ancamannya ini? Apa ancamannya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah senantiasa mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Allah tahu apa yang kalian lakukan. Ini ancaman. Ya, ini ayat maknanya ancaman, tahdid. Ancaman keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja tidak disebutkan apa ancamannya. Allah mengancam dengan apa sindiran ya? Allah tahu. Jangan batalkan. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Barangkali ada orang yang berusaha mengelabui orang, mengesankan kepada orang bahwa dia tidak ingkar janji, ya? Maka Allah ancam mereka. Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Kamu bisa menipu manusia, tapi kamu tidak bisa menipu Allah. Paham? Allah mengatakan apa yang kamu lakukan. Dan ingat, setiap yang kamu lakukan Allah akan hisab di hari kiamat. Seperti itu Allah mengatakan. Kapan kamu melanggar perjanjian disertai dengan sumpah tadi, hati-hati kamu. Allah mengatakan apa yang kamu lakukan. Allah mengatakan pelanggaranmu. Ya, ini ancaman. Barakallahu fiik. Apa balasannya? Oh, mengerikan balasannya orang yang mengingkari janji. Mengerikan. Lihat bagaimana hadis Nabi. Ketika seorang muslim melanggar perjanjian dengan orang kafir, lihat,
Muslim, Muslim ini melanggar perjanjian dengan orang kafir. Lihat apa akibatnya. Padahal Muslim dia yang melanggar ya. Dia melanggar bukan kepada sesama Muslim, tapi dia melanggar kepada orang kafir. Dia sudah buat akad dengan orang kafir. Faham? Tapi kemudian dia langgar itu akad. Apa akibatnya? Lihat akibatnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "Man qatala mu'ahadan." Siapa yang membunuh satu orang kafir mu'ahad? Siapa yang membunuh satu, bukan dua, satu saja. Kapan dia membunuh satu orang kafir mu'ahad? Apa itu kafir mu'ahad? Hah? Kafir yang terjadi antara dia dengan muslim, ada akad yang terjadi. Sudah ada akad yang sudah disepakati. Ada akad ya? Apa akadnya? Akadnya untuk tidak melakukan peperangan. Ayo kita dengar. Akad. Ada akad seperti itu. Jadi utusan kafir, utusan muslim, mereka bertemu membuat akad perjanjian. Apa akadnya? Bahwa kita tidak akan melakukan peperangan berapa lama, tergantung kesepakatan. Selama dalam gencatan senjata kita harus begini, kamu harus begini. Itu namanya akad perjanjian tadi dibuat. Seperti akadnya Nabi kepada orang kafir di masa apa? As-Sulhul Hudaibiyah. Ya. Perjanjian Hudaibiyah. Di mana Nabi melakukan akad perjanjian dengan orang kafir. Orang kafir diwakili oleh Suhail ibnu Amr yang masih itu masih kafir, tapi setelah itu masuk Islam. Kemudian dari kalangan Rasulullah orang muslim diwakili oleh Ali bin Abi Thalib buat perjanjian. Apa isi perjanjiannya? Intinya sepakat untuk tidak melakukan apa? Peperangan. Sepakat untuk berdamai, sepakat untuk tidak saling mengganggu. Sehingga mereka bebas tawaf di Ka'bah. Tapi kalau kamu ingin aman, kata orang kafir, kamu tidak mau diperangi oleh kami, kamu harus begini juga. Ini namanya perjanji, akad perjanjian. Berarti kafir yang seperti ini, kafir yang ada akad untuk tidak saling berperang, ini disebut dengan kafir apa? Kafir mu'ahad. Contohnya di masa ini seperti apa? Contohnya seperti kita dengan negara kafir yang lain. Seperti kita dengan Amerika, seperti kita dengan Australia, mereka negara kafir. Australia, Amerika, apalagi negara-negara barat umumnya orang kafir, China dan seterusnya. Ada enggak perjanjian antara kita dengan mereka? Negara pemerintah ada. Nah, ketika mereka datang, turis-turis dari mereka datang ke negeri kita, bolehkah kita bunuh? Enggak boleh. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, siapa yang membunuh satu orang kafir mu'ahad yang sudah ada akad di antara kita. Apa kata Nabi? Lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium baunya surga. Bayangkan. Dia tidak akan mencium baunya surga. Jalankan masuk, mencium saja tidak. Artinya dia betul-betul jauh dari surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 am. Padahal baunya surga kata Rasulullah itu bisa tercium dari jarak berapa tahun? 40 tahun perjalanan. Jauhnya surga 40 tahun perjalanan ditempuh ke sana, dari sini sudah tercium baunya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang akan mencium aromanya surga adalah orang-orang yang beramal saleh di dunia, di kuburannya dia akan cium baunya surga. Belum masuk sudah dia cium aroma yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi orang yang melanggar perjanjian dia dengan orang kafir, walaupun kafir, tapi kafir mu'ahad, apa balasan dari Allah? Hah?
diganjar oleh Allah di akhirat dengan apa? Diharapkan baginya mencium bau syurga. Ya. Maka umat Islam termasuk salafiyun berlepas diri dari tolerisme yang mengatasnamakan agama Islam kemudian membom orang-orang kafir mu'ahad. Itu bukan dari bagian dari agama. Ya? Itu bagian dari, bukan bagian dari agama. Itu sesat dan menyesatkan. Ya? Telah dihukum, telah dicela dalam agama kita. Barakallahu fiikum. Baik. Jadi itu dari Al-Quran beliau bawakan terkait dengan bab di mana intinya ayat ini dilarangnya seorang muslim dan muslimah, apalagi orang-orang yang belajar ilmu agama, belajar sunnah Nabi, ya, untuk membatalkan perjanjiannya, akadnya di tengah-tengah manusia, di kalangan manusia, apalagi di kalangan sesama kaum muslimin, ya. Terlebih lagi kalau akadnya dibumbuhi atau distempeli dengan sumpah, itu lebih harus lagi dijaga akad itu, dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang membatalkan sumpah-sumpah mereka. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana akibat bagi orang yang melanggar perjanjiannya dengan orang kafir terkait dengan masalah darah tadi. Allahu akbar. Baik, setelah itu beliau bawakan satu hadis juga terkait dengan bab azan. Baik. Kemudian kata beliau membawakan satu hadis terkait dengan bab yang kita bahas, larangan untuk membatalkan perjanjian. Baik. An Buraidah qala, dari Buraidah. Buraidah di sini adalah sahabat Rasulullah, itu Buraidah ibn al-Husayn al-Aslami. Buraidah ibn al-Husayn al-Aslami. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaisin aw sariyah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam punya kebiasaan. Nabi sallallahu alaihi wa sallam punya kebiasaan. Baik. Apa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Jika beliau mengangkat seorang pemimpin pada atau atas pasukan, ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan jika telah mengangkat seorang pemimpin pasukan. Ya, awsam, maka Nabi memberikan wasiat kepadanya. Itu kebiasaan Nabi, ya. Jadi Nabi ketika mengangkat pemimpin pasukan, pemimpin perang, dan harus ada yang diangkat jadi pemimpin, ya. Ya, menunjukkan pentingnya pemimpin, mengangkat pemimpin di sini. Jangankan pemimpin perang, mau safar saja, mau safar, mau ke Baru, mau ke Parepare, yang termasuk safar itu disunnahkan kita mengangkat satu pemimpin di antara kita, pemimpin safar namanya, sunnah. Tapi jarang ada yang mengamalkan.
kamu nanti yang memimpin perjalanan. Dia nanti yang memberi komando kepada anggota. Ini yang kita lakukan, ini ikuti, taat itu pemimpin. Itu ada dalam Islam. Ini menunjukkan pentingnya yang namanya pemimpin. Dalam masalah safar saja itu dianjurkan ada pemimpin dalam safar. Apalagi dalam masalah umat yang banyak. 3 orang saja itu sudah ada sunnahnya angkat 1 orang. 2 orang safar angkat 1 orang. Apalagi yang mau dipimpin ini miliun, miliaran, ribuan, jutaan. Nah, itu harus ada pemimpin. Ya. Makanya di saat Rasulullah wafat, sebelum para sahabat menguburkan Rasulullah, mereka mendahulukan apa? Cari pemimpin dulu supaya teratur. Barulah setelah itu mereka kuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai pemimpin. Menunjukkan apa pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Bahaya kalau tidak ada pemimpin. Kecobalah nanti. Apalagi dalam masalah jihad. Wah, masalah nyawa ini. Harus ada pemimpin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan, saat beliau akan memberatkan ke pasukan untuk berperang, beliau angkat pemimpin. Dan ketika Nabi telah menunjuk seorang pemimpin, maka apa kebiasaan Nabi? Nabi akan memberikan wasiat kepada pemimpin itu. Jelas? Barakallahu fiik. Dan pemimpin yang diangkat dalam peperangan itu tidak sembarang pemimpin. Bukan sekedar dia pemberani, bukan sekedar dia strateginya, strategi perangnya mantap, bukan sekedar itu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana pemimpin itu adalah pemimpin yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Itu yang terpenting. Jelas? Barakallahu fikum. Dan bukan hanya dalam masalah peperangan dibutuhkan pemimpin yang seperti itu. Pada segala keadaan, pada semua pemimpin dibutuhkan pemimpin yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Yang komitmen memegang agama, komitmen mengamalkan agama, cinta kepada sunnah. Itu dibutuhkan dalam kepemimpinan. Kenapa? Sebab dengan itulah kepemimpinan akan berhasil. Kepemimpinan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perang Khaibar, perang melawan Yahudi, seperti saudara kita di Palestina melawan Israel, itu perang melawan Yahudi. Itu perang agama. Barakallahu fiik. Ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika Nabi mengangkat terjadi perang Khaibar ya. Maka Nabi memilih seorang pemimpin. Tetapi Nabi tidak sembarang memilih. Padahal yang ada di situ semua sahabat ya. Masya Allah ya, semua sahabat, bayangkan. Dan sahabat itu adalah orang-orang yang pemberani. Kalau ada yang pengecut itu orang munafik itu. Di masa sahabat. Semua sahabat pemberani, tidak ada yang takut mati. Tidak ada. Apalagi ditanya tentang takwanya kepada Allah. Imannya, cintanya, tauhidnya, jangan lagi ditanya masalah itu. Apa kata Nabi? Besok saya akan menunjuk seorang pemimpin dan saya akan berikan bendera itu kepada dia, yang mana pemimpin ini adalah pemimpin yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Itu yang Nabi pilih. Lauk yang darah ya tagadal rajula, kata Nabi. Besok saya akan memberikan bendera
kepemimpinan ini kepada seorang laki-laki hibbullah wa rasulah, yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Hibbullah wa rasuluh, Allah pun cinta kepada dia, Rasul pun cinta kepada dia. Inilah pemimpin yang dicari. Itulah pilihan Nabi tatkala mengangkat pemimpin perang. Apa akibatnya ketika ada pemimpin seperti itu? Apa kata Nabi? Yaftahullahu ala yadaihi, Allah akan memenangkan pertempuran besok melalui pemimpin itu. Subhanallah. Ya, kalau mau kemenangan, ini kemenangan sudah di depan mata sebenarnya. Ketika kaum muslimin mengikuti hadis-hadis seperti ini, kembali kepada agama ya. Jangan kembali kepada perasaan. Kalau pakai perasaan kacau itu. Kembali kepada agama. Lihat tadi sudah terang sekali. Allah akan menangkan. Bukan mereka yang menang sendiri. Allah akan menangkan mereka melawan Yahudi, padahal mereka punya kekuatan besar. Tapi Allah menangkan. Kenapa bisa menang? Sebabnya apa? Karena kata Nabi, lewat pemimpin ini. Kalau pemimpinnya sudah seperti ini, apalagi yang dipimpin. Ya, sebelum seseorang memikirkan senjata, strategi, ini dulu yang pertama. Benahi dulu pasukan. Kalau mau perang, benahi dulu pasukan, terutama pemimpinnya. Jangan sampai pemimpinnya ahli jimat, penuh dengan jimat badannya, gimana? Dia pun apa? Semua anggotanya dikasih jimat, dikasih baca-baca, berangkat. Gimana mau menang? Ya? Sebab ini sangat bertentangan dengan kecintaan kepada Allah. Allah sangat benci dengan yang seperti ini. Allah sangat benci dengan kesyirikan, kekufuran. Gimana mau dimenangkan? Coba. Perang bawa jimat, perang dimandikan. Mandikan dulu supaya kebal. Itu kan bentuk-bentuk kesyirikan. Barakallahu fiik. Ya, Nabi berwasiat. Allah, Nabi berwasiat kepada pemimpin tersebut. Apa wasiatnya Nabi? Subhanallah. Lihat wasiatnya Nabi. Allahu bi taqwallah. Nabi mewasiatkan kepada pemimpin itu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Selalu diingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah, wahai sang pemimpin pasukan. Sebab kamulah yang akan membawa pasukan. Kamu sebagai nakoda pasukan ini. Kamu harus bertakwa. Sebab kalau kamu tidak bertakwa, penumpangmu akan tenggelam. Kalau kapalnya tidak baik, bocor, apa yang terjadi? Penumpang akan celaka semua. Tapi kalau kapal itu mantap, penumpang juga merasa nyaman di atasnya. Maka Nabi pertama kali memberikan wasiat kepada pemimpin dulu. Pemimpin, apa wasiatnya? Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya takwa? Hah? Apa itu takwa? Intinya takwa adalah fi'lul awamir wajtinabun nawahi, intinya mengerjakan perintah meninggalkan sebuah larangan. Maka wahai pemimpin, ketika kamu menjadi pemimpin, kerjakanlah semua perintah Allah. Tiba waktu sholat, sholat, panggil semua orang sholat walaupun perang. Itu namanya takwa. Ya, kamu jangan melakukan pelanggaran di tengah. Jangan, sebab dalam peperangan itu banyak hal-hal yang menggiurkan. Ya, ada harta mereka, ada hartanya orang kafir. Itu kan bisa ambil saja. Perang ini, jangan melanggar. Dalam peperangan jangan melanggar, wahai pemimpin. Bertakwalah kepada Allah, laksanakan semua perintah Allah dan tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wasiatnya Nabi sebelum perang. Sebelum berangkat diberikan wasiat itu dulu.
dibekali dulu pasukan dengan apa? Dengan nilai-nilai agama. Jelas? Iya. Kemudian wasiatnya lagi, wa biman ma'aka minal muslimina khaira. Wa biman ma'ahu minal muslimina khaira. Dan aku wasiatkan kepadamu untuk senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang bersamamu dari kalangan kaum muslimin. Jadi pasukan yang kamu pimpin, berbuat baiklah kamu kepada mereka. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubunganmu kepada, berbuat baiklah kepada orang-orang yang kamu pimpin. Selalu di sini bukan masalah saya pemimpin atau tidak, bukan masalah saya pemimpin di sini. Mau apa kamu? Nah, bukan begitu, berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka benar, kamu yang mengalah. Kalau kamu yang benar, mereka yang salah, kamu nasihati dia. Itu namanya berbuat baik. Mereka keliru, luruskan. Itu tugasnya pemimpin. Mereka salah, luruskan, nasihati. Ada yang berbuat baik kepada mereka, berikan dorongan, doakan mereka. Kalau perlu kasih hadiah. Nah, itu kan berbuat baik kepada yang kamu pimpin. Lihat bagaimana, subhanallah, sebelum memberangkatkan pasukan, Nabi memberikan wasiat ini. Supaya tercipta kekompakan, supaya tercipta hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah kunci sukses kemenangan. Ya? Kunci sukses kemenangan dalam pertempuran bukan banyaknya pasukan, bukan banyaknya jumlah, bukan hebatnya persenjataan, walaupun itu dibutuhkan. Tapi bukan itu faktor utama kemenangan, bukan. Kenapa? Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kam min fi'atin qalila, betapa banyak pasukan kecil, ghalabat fi'atan katsira, mengalahkan pasukan besar. Betapa banyak, bukan satu, dua, banyak. Dan itu terbukti dalam sejarah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dalam pertempuran apa? Perang Badar. Padahal jumlah Nabi hanya 300-an melawan ribuan, menang. Ya? Bagaimana ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah dalam perang Al-Qadisiyah, perang melawan orang-orang Persia, orang-orang kafir Majusi. Ya, jumlah mereka 120.000 sementara umat Islam hanya 30.000. Masya Allah, menang. Dan betapa banyak pasukan besar dikalahkan oleh pasukan kecil. Itu juga terjadi perang Hunain. Ketika terjadi perang Hunain, jumlah kaum muslimin banyak, mereka sedikit, tapi kalah kaum muslimin. Kalah dalam perang Hunain. Padahal jumlah mereka banyak. Kalau begitu, bukan faktor banyak atau tidaknya kunci kemenangan, bukan di situ. Bukan pula faktor hebatnya persenjataan mereka kunci kemenangan, bukan. Sebab kalau kita lihat persiapan orang kafir Quraisy pada perang Badar atau perang Uhud, jauh lebih luar biasa ada persiapannya. Nabi. Bahkan ada sahabat itu, begitu dia tebaskan pedangnya, patah pedangnya. Tidak berkualitas pedangnya. Patah itu pedang. Seperti Ukasha bin Mihsan. Kata ikut perang, patah pedang beliau. Kata Nabi, ambil itu kayu. Insyaallah, ambil itu kayu. Ketika dia ambil itu kayu, itu berubah jadi pedang. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, ini bukan dongeng ya. Ini kenyataan, sahih. Itu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal jumlah mereka sedikit. Kalau begitu ikhwas kalian, kunci kemenangan bukan terletak pada kehebatan persenjataan, bukan pula terletak pada jumlah pasukan, bukan pula terletak pada strategi dan seterusnya. Walaupun itu juga termasuk sebab-sebab kemenangan, tapi itu bukan kunci utama kemenangan. Kunci utama kemenangan di mana? Hah? Ini dia. Taqwallah.
bertakwalah kepada Allah. Dan kalimat takwa adalah kalimat yang umum ya, mencakup semua. Mencakup tauhid, mencakup akhlak, mencakup ibadah, itu takwa. Mengerjakan semua perintah, meninggalkan larangan. Perintah terbesar adalah tauhid, larangan terbesar adalah syirik. Tinggalkan itu ketika perang. Jaga tauhid, terutama tawakal kepada Allah. Itu kunci kemenangan. Jangan bermaksiat, apalagi syirik, jangan. Jangan. Di situ kunci kemenangan. Kalau umat Islam ingin dijayakan oleh Allah, ingin dimenangkan oleh Allah, kembali kepada agama, kembali kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan perintah, tinggalkan semua larangan. Terutama apa tadi? Perintah terbesar adalah tauhidkan Allah. Larangan terbesar adalah tinggalkan kesyirikan. Iya. Jelas ya? Makanya Umar bin Khattab, salah satu kunci keberhasilan dalam perang Al-Qadisiyah ini juga takwa kepada Allah. Ini juga wasiatnya beliau kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Umar bin Khattab mengirim pasukan untuk melawan orang-orang Persia dalam perang Al-Qadisiyah, sekali lagi jumlah kaum muslimin hanya berapa? 30.000. Jumlah mereka 120.000. Lihat, secara logika siapa yang menang? Habislah kaum muslimin, tapi tidak. Umar bin Khattab yakin dengan janji-janji Allah, berpegang dengan hadis-hadis Nabi. Beliau melanjutkan hadis Nabi ini. Beliau kemudian mengirim wasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan wasiat yang sama. Apa wasiatnya? Beliau berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah ala kulli hal, pada segala kondisi. Bertakwa kepada Allah pada segala kondisi. Kondisi apapun tetap bertakwa kepada Allah. Li'anna taqwa Allah, karena sesungguhnya takwa kepada Allah afdalul uddati 'alal adu. Perhatikan, masya Allah, karena takwa kepada Allah. Ini beliau berkata demikian karena sudah membuktikan, sudah mengalami perang demi perang. Akhirnya beliau simpulkan, karena takwa kepada Allah, kata beliau, adalah merupakan bekal yang paling baik untuk menghadapi musuh. Lihat, masya Allah, Umar bin Khattab dalam segala peperangan berhasil terus kan dengan izin Allah. Lihat, beliau tahu betul bahwa kunci kemenangan menghadapi musuh adalah ini. Makanya beliau wasiatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, beliau tidak khawatir jumlah pasukan sedikit, beliau tidak khawatir. Karena kapan mereka bertakwa kepada Allah, itulah bekal yang paling baik untuk menghadapi musuh, kata beliau. Karena takwa kepada Allah, afdalul uddati 'alal adu. Bekal yang paling baik untuk menghadapi musuh. Masya Allah. Wa aqwa al-makidati fil harbi, kata beliau, dan dia adalah merupakan strategi perang yang paling hebat. Lihat. Apa kata Umar bin Khattab? Takwa kepada Allah adalah strategi perang yang paling apa? Yang paling kuat. Hah? Walaupun kita juga butuh strategi ya, secara fisik ya, tapi secara maknawi ini strategi yang paling hebat. Jelas? Ya. Kemudian kata beliau, dan saya perintahkan kepada waman ma'aka, dan juga pasukan-pasukan yang bersamamu. Apa perintahnya? Kata beliau, min ma'asillahi minal muslimin antakunu asyadda ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum. Aku perintahkan kepadamu dan orang-orang yang bersamamu, pasukan bersamamu,
untuk lebih menjaga dirimu dari maksiat ini, untuk lebih menjaga dirimu dari maksiat daripada menjaga dirimu dari serangan musuh. Ya, subhanallah, luar biasa nasihat ini. Apa nasihatnya tadi? Aku wasiatkan kepadamu dan kepada pasukan yang bersamamu untuk apa? Untuk sangat menjaga dirimu dari maksiat, melebihi kehati-hatianmu, melebihi kewaspadaanmu dari seranganmu musuh. Kamu boleh khawatir terhadap serangan musuh, tapi kamu harus lebih khawatir terhadap maksiat yang kamu lakukan ketika perang. Itu yang lebih harus kamu takutkan. Bermaksiat ketika perang itu berbahaya. Lebih berbahaya daripada seranganmu musuh. Kenapa ikhwas kalian? Wa innama yunsarul muslimuna bima'siyati aduwwihim lillah. Masya Allah, ini luar biasa ini. Karena sesungguhnya, wahai kaum muslimin, dengarkan nasihat Umar bin Khattab. Seorang pemimpin perang yang sudah berkali-kali mendapatkan kemenangan dengan izin Allah. Ini kuncinya. Karena sesungguhnya, ya, Allah akan menolong kaum muslimin, atau kaum muslimin itu ditolong oleh Allah, bimaksiyati aduwihim lillah, karena maksiatnya musuh Allah kepada Allah. Kenapa umat Islam ditolong? Karena musuh Allah bermaksiat waktu itu, sementara kaum muslimin taat. Sehingga yang taat ditolong, yang bermaksiat itu dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau la dzalika, kalau bukan karena maksiatnya musuh kepada Allah, maka lam takul lana bihim quwa, maka sungguh kita tidak akan punya kekuatan. Kita tidak akan punya kekuatan. Kenapa? Li'anna adadana laisa ka'adadihim. Karena jumlah kita tidak sama dengan jumlah mereka. Mereka jauh lebih banyak jumlahnya. Tetapi kita bisa menang. Kenapa? Karena mereka banyak jumlahnya, tapi mereka semua ahli maksiat. Maka mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Kita akan ditolong. Kapan? Kalau kalian bertakwa kepada Allah dan menjaga diri maksiat. Fa'in istawaina fil maksiat. Tetapi jika kita sama dengan mereka, jika kita sama dengan mereka, yaitu kita juga bermaksiat seperti mereka bermaksiat, maka mereka punya kelebihan daripada kita. Apa kelebihan mereka? Mereka punya kekuatan dan mereka punya jumlah yang banyak. Jelas? Sehingga intinya nasihat Umar bin Khattab, kalau ingin dimenangkan oleh Allah, jangan bermaksiat, taatlah kepada Allah, pasti menang. Itu kunci kemenangan. Takwa kepada Allah, kerjakan perintah, jangan pernah bermaksiat dalam peperangan. Kapan Anda bermaksiat, maka disitulah Allah akan tinggalkan Anda. Allah akan tinggalkan Anda. Jelas ya? Makanya Nabi itu, ikhlas kalian, Nabi itu sebelum berangkat perang, itu Nabi periksa pasukan ketika Nabi masih hidup. Sebelum berangkat perang, Nabi periksa pasukan dulu, jangan sampai ada maksiat di tengah pasukan. Kenapa? Sebab inilah nanti yang menghalangi pertolongan Allah akan turun ketika ada maksiat di tengah-tengah orang yang berperang. Kita sudah lewati pembahasan kita bertauhid pada bab apa? Bab majah fil ruqa wat tanaim, bab tentang jampi-jampi dan jimat-jimat. Kita lewati di situ hadis. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Abu Bashir Al-Ansari, sahabat yang mulia. Apa utusan, apa perintahnya Nabi? Abu Bashir Al-Ansari, wahai Abu Bashir, periksa semua kendaraan pasukan. Periksa semua kendaraan mereka. Unta-unta mereka, kuda-kuda mereka. La tada, kata Allah tabqayanna fi raqabati ba'ir kinadatan illa min watar. Allah tabqayanna fi raqabati ba'ir kinadatan illa qutiat. Kata Nabi. Periksa semua leher-leher kendaraan mereka, leher unta, leher kuda. Kalau kamu mendapatkan pada leher-leher kendaraan mereka ada jimat yang dikalungkan di lehernya, putuskan.
Itu kata Nabi. Putuskan. Kenapa? Karena itu maksiat dalam peperangan. Bahkan itu maksiat besar dalam peperangan. Kenapa? Itu syirik. Apa kata Nabi? Inna ruqa wattaba'im wattiwala tasyirkun. Sesungguhnya jampi-jampi. Kemudian jimat-jimat. Kemudian ilmu pelet adalah syirik, kata Nabi SAW. Dan orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diridhoi oleh Allah. Tidak akan dimenangkan oleh Allah. Makanya apa kata Nabi? Coba sebelum berangkat, periksa dulu pasukan. Kenapa? Sebab ada di antara yang ikut baru saja masuk Islam, masih terbiasa dengan jimat. Jangan sampai mereka masih bawa itu kebiasaan jahiliyah ini. Ikut perang. Coba periksa. Kalau ada, putus. Ini mau perang ya. Sebagian orang mengatakan, di kondisi perang seperti ini ya, janganlah dipermasalahkan syiriknya mereka. Janganlah dipermasalahkan alirannya mereka. Sebagai orang begitu kan, terbawa perasaan, betul. Dalam kondisi perang kita harus mereka muslim saudara kita. Tapi ingat, jangan lupa mengingatkan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sebab itulah penyebab tercegahnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita tidak membantu, bantu doa, bantu harta, bantu ini. Tetapi tetap kita wajib untuk mengingatkan saudara kita bahwa kunci kemenangan adalah takwa kepada Allah. Bagaimana mereka kembali belajar agama, mendalami agama, apalagi pembahasan tauhid. Bagaimana mereka meninggalkan kesyirikan dalam pertempuran. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah. Sebab dalam pertempuran itu terlalu sering orang memakai jimat. Ya, mau perang jimat, mau perang senjatanya pun dikasih jimat. Nah, itu sudah banyak pembahasan kita lewati ya. Bagaimana sebagian sahabat ya yang bersama Nabi ikut perang dalam perang Tabuk atau perang apa itu? Perang Hunain ya, perang Hunain. Ya, sebagian ada yang baru saja masuk Islam, melihat orang musyrik menggantungkan senjatanya di pohon, tabarruk, keris-kerisnya digantungkan, pedang-pedangnya digantungkan di pohon supaya keris itu bertuah, supaya pedang itu ampuh. Sebagian sahabat minta ke Nabi, ya Rasulullah, ija'al lana data anwatin kama lahum datu anwat. Ya Rasulullah, kami juga mau seperti itu. Kami juga mau dibuatkan pohon supaya senjata yang kami bawa perang ini bertuah. Ini mau perang ini ya, sudah di jalan ini. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Bayangkan Nabi tegur mereka dengan takbir Allahu Akbar. Innaha sunan. Sesungguhnya inilah kebiasaan orang-orang dulu jahiliyah yang kamu lakukan. Masih ada yang kamu bawa dalam peperangan. Nabi ingkari mereka dengan pengingkaran keras. Ya? Maka dalam peperangan itu bersihkan tauhid. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Disitulah kemenangan. Dan itu terbukti ketika terjadi maksiat kepada Rasul, terjadi maksiat dalam agama, dalam perang Uhud, apa yang terjadi? Satu maksiat terjadi kan? Nabi melarang mereka, jangan turun dari gunung. Apapun yang terjadi, wahai pasukan pemanah, jangan turun dari gunung. Apapun yang terjadi, sampai aku suruh kalian turun. Ternyata mereka melanggar perintah Nabi. Mereka turun. Ketika mereka turun, sudah Allah datangkan bala kepada kaum muslimin. Bahkan Nabi hampir meninggal. Satu maksiat menjadikan Allah menghukum mereka dalam peperangan. Jelas ya? Maka ikhwan fillah, sekali lagi, kunci kemenangan dalam pertempuran bukan karena hebatnya persenjataan semata, bukan karena banyaknya jumlah semata, bukan karena strategi yang jitu semata, tetapi hakikatnya kemenangan itu tidak lain adalah dengan takwanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dia terutama tauhidnya, dia jaga ketergantungannya kepada Allah, bukan tergantung kepada benda. Ya. Ya, bagaimana sahabat ketika selesai perang Uhud, ya,
Di mana mereka sudah luka parah, bahkan Nabi hampir meninggal, banyak sahabat terbunuh. Ketika mereka pulang merawat luka-luka mereka, ya, membersihkan luka-luka mereka, sementara dibersihkan, tiba-tiba ada semacam dalam Islam namanya ghazul fikr, perang opini. Ya. Ada berita yang menghembus bahwa mereka sudah mengumpulkan pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya untuk menyerang kalian lagi dalam waktu dekat. Masya Allah ya. Padahal mereka sudah luka-luka ini. Luka mereka tidak ada yang kurang dari 3 luka. Tidak ada yang kurang dari 3. Puluhan luka mereka. Baru saja mereka selesai perang Uhud. Ditimpa musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba apa? Ada berita yang berhembus dari mereka orang-orang kafir bahwa kami sudah mengumpulkan jumlah pasukan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya untuk menghabisi kami. Coba kalau kita yang mengalami seperti umat ini, jumlah sebelumnya saja kita sudah seperti ini, apalagi kita yang luka-luka ini, mati. Itu kan kalau kita. Tapi mereka subhanallah, mereka sekali lagi ikhwah sekalian, mereka bukan berperang karena kekuatan, bukan berperang dengan kekuatan mereka, tapi mereka berperang dengan tauhid yang mereka miliki. Itulah kekuatan mereka, kekuatan tauhidnya mereka dalam berperang. Lihat apa jawaban mereka, subhanallah, apa jawaban mereka? Disebutkan dalam Al-Quran, Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ya, mereka berkata, orang-orang muslim berkata, innan nas qala jama'u lakum, sesungguhnya manusia itu orang-orang kafir telah mengumpulkan pasukan yang jauh lebih besar untuk menghantam kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Ini bisikan-bisikan syaitan ya kepada sahabat waktu itu. Jadi syaitan membisikkan kepada para sahabat waktu itu, hei kalian, mereka tuh sudah menyiapkan pasukan besar, lengkap dengan persenjataan canggih, mereka sebentar lagi akan menghabisi kalian, takutlah kalian kepada mereka. Kalau sekarang kan banyak syaitan dalam media sosial, banyak. Ada begini. Banyak. Akan begini kalian. Lihat bagaimana sikap sahabat. Ketika bisikan-bisikan syaitan mengatakan, "Fahsyau, takutlah kalian kepada mereka." Apa yang terjadi pada sahabat? Apakah mereka takut? Fazadahum imana, justru itu semakin menambah keimanan mereka. Masya Allah. Bukannya mereka takut, justru semakin bertambah keimanan mereka. Wa qalu, apa kata mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami, dan Allah sebaik-baik penolong. Jadi ini kekuatan tauhid mereka yang luar biasa. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami. Ya, barakallahu fiik. Ketika terjadi perang ya, perang hebat berkecamuk, perang Uhud tadi yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang belum masuk Islam waktu itu ya, masih kafir Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan berteriak di tengah-tengah peperangan, lanal uzza wa la uzza lakum, kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Uzza itu berhala besarnya mereka yang mereka sembah. Kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Apa kata Nabi? Nabi berkata kepada sahabat, balas teriakannya. Apa balasan kami? Bilang sama dia, Allahu maulana wa la maulana lakum, Allah penolong kami,
kalian tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lebih kuat? Berhala atau Allah? Hah? Intinya di sini ikhlas kalian. Intinya di sini ikhlas kalian. Bukan juga berarti kita cukup Allah menolong kami. Tidak, tidak cukup seperti itu. Artinya kita juga harus menempuh sebab. Sebab selalu itu apa? Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah tidak kembali kepada agama. Kembalilah kepada agama dengan benar. Bukan dengan khurafat, bukan dengan cara yang tidak sesuai tuntunan. Kembali kepada agama yang murni yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Disitulah kemenangan. Kembali kepada agama dimulai dari belajar ilmu agama. Tekun belajar ilmu agama, terutama tauhid. Belajar fikih ibadah, amalkan itu fikih ibadah. Belajar akhlak, amalkan itu akhlak. Itulah kunci kemenangan. Kembali kepada agama. Amalkan itu agama. Jangan sekedar punya wawasan tapi tidak diamalkan. Amalkan, praktekkan itu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar teriak-teriak tapi tidak sholat. Teriak-teriak di waktu sholat tidak sholat. Masuk asar masih teriak-teriak, masuk maghrib masih teriak-teriak, gimana? Kembali ke masjid. Ramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan doa-doa kita kepada Allah, ramaikan belajar ilmu agama. Itulah yang ditakuti oleh mereka sebenarnya. Ketika umat Islam kembali kepada agamanya yang benar. Itu yang ditakuti oleh mereka. Jelas ya? Sekarang kita kembali kepada agama, pasti Allah akan menolong kita, itu janji Allah loh. Itu janji Allah. Apa kata Nabi dalam hadis? Idza tabaa'tum bil ina. Kalau kalian sudah melakukan transaksi riba, dan transaksi riba adalah transaksi riba, kebiasaan bertransaksi riba itu adalah warisannya Yahudi. Warisannya Yahudi itu kepada umat Islam. Umat Islam itu mewarisi kebiasaan itu dari Yahudi. Idza akhadtum ajnabal baqa, idza tabayatum bil ina. Kalau kalian sudah melakukan jual beli ina, jual beli riba, wa akhadtum ajnabal baqa, kalian sudah sibuk dengan peternakan, waraditum bizara, hanya sibuk dengan pertanian, wataraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Kalian sudah tinggalkan jihad, dan jihad di masa kita di negeri Indonesia adalah menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Itu jihad. Sebab tidak ada jihad dengan pedang di negeri kita. Sebab jihad dengan pedang harus bersama dengan penguasa. Penguasa tidak menyuruh kita jihad. Maka jihad yang terbesar untuk kita saat ini di negeri kita adalah jihad dengan buku, jihad dengan pulpen, jihad dengan dakwah. Bahkan Allah katakan wajahidum bihi jihadan kabira, berjihadlah melawan orang kafir, kata Allah, dengan jihad besar. Dengan jihad besar di sini dalam ayat adalah jihad dengan ilmu, jihad dengan dakwah. Ya? Apa kata Nabi? Kalau kalian sudah tinggalkan ini jihad, sudah meninggalkan belajar ilmu agama, sudah meninggalkan mendakwahkan ilmu agama, takut celaannya orang yang cela, apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dulla. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian, wahai umat Islam, kehinaan. Jelas sekali ya? Allah akan menimpakan kepada kalian, wahai umat Islam, apa? Kehinaan. Dan kita kayaknya sudah merasakan sekarang. Mereka berani, kita seperti tidak berdaya. Akibatnya apa? Apa penyebabnya ini? Riba merajalela. Siapa pelakunya riba? Umat Islam. Dinasehati justru apa? Justru dengan riba itulah orang bisa masuk surga. Masya Allah. Coba. Tidak apa-apa itu. Ada ustaz yang bilang boleh. Nah, coba. Ya. Sebabnya apa? Mereka hanya sibuk mengurus apa?
mengurus ekor-ekor sapi, sibuk dengan sapinya, sibuk dengan kambingnya, sibuk dengan ontanya, sibuk dengan jualannya, sibuk dengan bisnisnya. Itu dia penyebabnya. Sibuknya dengan dunia dan mereka tinggalkan jihad fi sabilillah. Mereka tinggalkan belajar ilmu dan mengamalkan ilmu, mereka tinggalkan berdakwah, mereka tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Di situlah apa kata Nabi, Allah akan menimpakan kalian kehinaan. Kata Nabi, la yanzi'uhu, Allah tidak akan menghilangkan kehinaan itu di tengah-tengah kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu kuncinya. Jadi kunci kembalinya kejayaan Islam, kembalinya wibawa Islam adalah umat Islam harus apa? Harus kembali kepada agamanya. Seperti sebagaimana sahabat kembali kepada agama mereka. Jelas ya? Barakallahu fikum. Baik. Ya jadi itu kebiasaan Nabi ketika mengangkat pemimpin pasukan dalam sebuah peperangan, maka beliau memberikan wasiat apa tadi? Wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan wasiat untuk senantiasa berbuat baik kepada pasukan yang dipimpin, ya. Kemudian faqala, Nabi pun berkata. Nah, di sini Nabi akan menjelaskan maksud dan niat seseorang ketika perang, apa tujuannya kalau mau perang, ya, dan seperti apa yang dia lakukan ketika mau perang, beliau akan sebutkan nanti. Kemudian juga apa yang tidak boleh dilakukan ketika perang disebutkan dalam hadis ini, ya, dan sebelum melakukan peperangan apa yang harus ditempuh dulu sebelum menyerang dan seterusnya. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, cukup dulu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.